proses dan persyaratan akreditasi itu suatu beban yang cukup besar. Kenapa? Karena semuanya itu dilakukan secara manual. Sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi itu sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah, dalam hal ini kementerian, untuk mengaturnya. Dan ini ada dua, sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh perguruan tinggi, dan satu lagi adalah sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pemerintah memberikan rambu-rambu melalui standar nasional pendidikan tinggi yang kita kenal dengan Peraturan Menteri Nomor 44 tahun 2015. Berdasarkan standar itu, maka perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat standar yang melampaui standar nasional tersebut.